jangan dari luar kotak penalti. Bahaya banget. Sayang sekali kita saja pemirsa. Di mana Rangelo Maria jaga melalui Witan Sulaiman. Masih Witan Sulaiman kali ini. Berikan saya kepada Egy Maulana Fikri. Masih Egy. Oh, lagi Marco. Siapa kita? Indonesia. Luar biasa pemirsa, di mana timnas Garuda akhirnya masuk ke dalam kembali pemirsa. Bersiap-siap kali ini. Baik sekali lempar di perlawanan. Memastikan pemirsa sementara menjadi sebuah serangan dilakukan. Oh baik kepada Witan Sulaiman. Miskomunikasi, tapi masih ada Pratama Alham. Sudah cukup lama Indonesia tidak memiliki striker nomor 9. Sudah cukup lama Indonesia tidak memiliki striker lokal yang tajam. Sudah cukup lama Indonesia tidak memiliki penyerang murni. 3-2. Indonesia unggul atas Kurang.